kepada rekan-rekan media, kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten ya, bersama GMDM, bersama ASN Kelurahan Kertabumi, bahwa kita melakukan sinergitas atau kerjasama untuk melaksanakan kegiatan Komander Wisma Polda Banten. Nah, Komander Wisma Polda Banten dalam hal ini polisi sayangan Ayatin, gitu Pak. Nah, dengan kegiatan ini kita mengumpulkan melalui Bapak Kepala Kelurahan di sini ya, untuk mengumpulkan anak-anak yatim yang ada di sekitar Kelurahan Kota Bumi ya. Kemudian sekaligus edukasi kepada anak-anak yatim ini terkait masalah protokol kesehatan, terus masalah ancaman bahaya narkoba, itu diantaranya. Karena di kita ini tidak ada istilah menurun peredaran gelap narkoba, pandemi ya pandemi tetap aja berjalan peredaran ini. Nah untuk itu, supaya polisi tidak merasa berat dalam penanganan ancaman bahaya narkoba ini, termasuk BNN, termasuk organisasi kemasyarakatan KMDN, ya secara bersama-sama bergoyong untuk melaksanakan kegiatan pencegahan. Nah, dari sejak ini kita edukasi anak-anak ini supaya tidak terpapar dengan ancaman bahaya narkoba, sekaligus supaya bisa memproteksi diri terhadap COVID-19. Itu diantaranya. Mungkin dari Sekjen GMDN Provinsi ya, mau menyampaikan, silakan. Selanjutnya dari Kota Cilegon, GMDN Kota Cilegon, termasuk Kepala Kelurahan, Ketua Asosiasi juga, beliau ini mungkin ada komentar. Tapi silakan. Benar Pak, kenapa memilih Kota Cilegon? Apa kelurahan lain tidak besar? Oh, kita ini berjalan aja. Nanti kita tidak hanya di sini. Kita akan melanjutkan kegiatan ini mungkin di antara kabupaten, kota, atau mungkin berbeda kelurahan ke depannya. Secara terus-menerus, kita akan berupaya untuk melaksanakan kegiatan program Kapolda Banten. Ada berapa paket, Pak? Kita nyiapkan 100 paket, ya. Baik itu beras, 100 karung, terus sembako juga 100, termasuk amplop juga 100, ya. Gitu, di antaranya. Sasarannya warga miskin atau... Ya, untuk saat ini sesuai Komandan Wisma Polda Banten, polisi sayang anak yatim. Tapi bisa saja untuk kedepannya, untuk fakir miskin juga, tergantung program kita. Ya. Polda Banten dan berisi polisi sayang anak yatim, kami dari Kelurahan Kota Bumi khususnya, sekaligus kami sekretaris GMDM, Gerakan Mencegah Daripada Mengobati, organisasi masyarakat yang memang memiliki kewajiban untuk edukasi masyarakat terkait dengan bahaya narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Hari ini kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Polairut Polda Banten, dalam hal ini diwakili oleh Pak Abdul Majid, AKBP Abdul Majid SMH, yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat khususnya di Kota Cilegon. Karena COVID-19 ini dampaknya begitu luar biasa, dampak yang sangat merugikan sedi-sedi perekonomian, terutama masyarakat bawah. Program ini dengan sukacita tadi, alhamdulillah anak yatim begitu antusias, sangat gembira, riang gembira dengan bantuan dari Polda Banten, dalam ini Polairut Polda Banten.